Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahaya maksiat. Maksud pula tentang bahaya maksiat. Dua kalimah, bahaya saya, maksiat saya. Bahaya, faham? Bahaya. Kenapa bahaya? Tahu tak? Bahaya. Orang kampung kita panggil danger. Mana benda yang perlu kita berjaga-jaga. Bahaya. Maksiat, iaitu tidak patuh. Ataupun derhaka. Arab panggil maksiat. Maksiat ni maknanya derhaka kepada hukum agama. Derhaka pada perintah Allah. Tak patuh larangan Nabi. Itu panggil maksiat. Jangan kita nampak buat maksiat ni maknanya orang zina je. Atau orang yang porong duduk dalam bolong air. Maknanya benda-benda hak Tuhan suruh buat lain, kita tak buat. Tuhan suruh-suruh, kita tak buat. Dia panggil maksiat. Sebab kita kadang-kadang nampak jahatnya, penjenayahnya, recuri lah. Recuri, syakladah, minum arak, zina. Itu lah penjenayah. Padahal tak patuh perintah Allah, penjenayah. Allah suruh semayang lima waktu, tidak semayang, penjenayah. Cuma kerajaan tak takat. Dalam Islam, dia kena takat kalau tak semayang. Kena tolong robah. Kalau dengar ada orang riput, kapur ni ada tiga orang tak semayang asok. Boleh kena atas lain rabai. Bukan lagi tak besar-besar. Faham? Kena atas pulih. Kena pergi kepung kapur tu, pergi takak gari. Ada orang riput, kapur ni ada tiga ekor tak semayang. Kena takak. Buat bol dalam jara. Bol dalam lokak. Dari apa dia buat hukum gitu? Takak orang ropok bank. Tu penjenayah kau. Tak semayang, penjenayah kau. Kita telah dibiasakan dengan apa benda ni, mentaliti pahaman sekular. Cara berfikir orang sekular ni maknanya meninggalkan solat bukan jenayah. Jadi kita ada hak. Kita duduk sibuk. Jahat ropok bank tau. Muka depan sok apa. Dah nak muda semayang, tak sama. Dua lelaki ditangkap kerana mencuri. Tak ada kerja lain, kata. Curi yang mau. Kerja malah. Bini mu tak mayang. Mana besar dengan curi. Curi potong tangan. Tak semayang, potong kepala. Jadi kita tak sedar. Dalam rumah kita ada penjenayah besar. Allah suruh pada tutup aurat. Tak mau tutup. Penjenayah. Walaupun jenayah tu kecil-kecilan. Nampak? Tapi penjenayah. Dia panggil al-jani fil Islam. Orang yang melakukan jenayah. Iaitu tak taat pada hukum-hukum Allah dan Rasul. Maka maksiat artinya derhaka. Derhaka maknanya tak ikut apa yang disuruh. Buat apa yang dilarang. Jadi dia membawa mara bahaya kepada kita. Orang yang beriman dengan hati dan lisan. Tetapi melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Malah mengerjakan maksiat setiap hari pula, maka dirinya adalah dalam bahaya yang berat. Sekiranya orang ini tiada mendapat taufik, iaitu pertolongan dan petunjuk Allah Ta'ala untuk segera bertaubat dari dosanya sebelum mati, dikhawatiri akan digolongkan bersama kaum munafik dan kafir yang akan dilantarkan ke dalam api neraka yang membakar hingga ke pangkal hati. Dia jenis buat maksiat ni dua. Yang pertama, melakukan maksiat. Yang kedua, ahli maksiat. Kita jangan siapa naik matabah ahli maksiat. Faham? Macam hak baik itu juga, berzikir. Macam tadi kita berzikir, lepas daripada semayang. Nampak? Ada segi dia panggil, ahli zikir. Ahli zikir ni maknanya hak 24 jam kerja berzikir. Tak ada benda lain, kira nak berzikir. Itu ahli zikir. Kita adakah gitu? Kita kerja buat attack, zikir gitulah sikit-sikit. Dia panggil orang yang berzikir. Kalau orang jenis duk fikir ke zikir sokmo, pas subuh 7,000, belum lepas naik matahari, belum mayang Tuhan 5,000, umpama tu ahli zikir. Maka maksiat gitu kau. Dia ada pelaku maksiat, selagi ahli maksiat. Dia kalau nak jadi ahli ni, dia kena masuk kelab.
Lepas tu dia panggil ahli, member only. Maknanya bukan main-main dia buat maksiat, menjadi darah daging dah suka kepada maksiat, maka itulah dikatakan ahli maksiat. Kita ni lara tak ingat buat maksiat. Banyaknya ingat dah, tak ingat pula lara buat pula. Itu bukan ahli maksiat. Tak kira ahli tak ahli pun jahat belaka, tapi ahli terlebih jahat. Macam dikata sini, dah lah buat maksiat, tak tunai pula hak Tuhan perintah. Nampak? Dah kalau orang semayang boleh buat maksiat? Tak boleh juga. Tapi tak sama dah orang yang semayang, nampak, bawa awet tepi patah dengan hak dak semayang terus ke sama? Tak sama lah, pasal hak nu dia ada lagi rukun Islam dia. Ada tiang agama. Hak nu dak semayang balik awal terus, heret ring. Faham? Jadi, kalau orang yang jenis maksiat semata-mata hidup dia, nak, kalau dah tak ada taufik. Taufik ni khadratu khalqu qudrah li ta'atillah. Maknanya Tuhan berikan kuasa untuk mengerjakan ta'at atau kebajikan. Atau ada kekuatan. Atau hidayah ni Tuhan buklu suluh ke dia. Kalau tak ada taufik, tak ada kekuatan, orang ni, ahli maksiat ni, kalau Tuhan tak tolong suluh, maka takut-takut mati bila-bila bersama dua golongan. Yang pertama munafikin, yang kedua kafirin. Munafikin set-set Islam, pergi ke Mekah, melih lembu, puasa, Maulidur Rasul, tapi lawan Islam. Kenal tak lagi? Tak kenal munafikin? Kenal dah lah, dah ayah kata lah, kenal sudah ha? Dia orang Islam. Nah, tanya ke Mekah, ke Mekah. Tanya Jumaat, Jumaat. Berebut tek ketubah. Nampak? Tanya meleh, meleh. Jauh kambing, apa? Dengung jauh. Bang, tanya haji, pada depan kali duduk kapal terbang. Dah duduk kat ekor. Bang, maknanya buat kerja-kerja Islam. Tapi lawang Islam. Beci pada hudu. Beci pada ulama. Beci pada tutup guru. Marah orang ngajar agama. Itu munafikin. Neh, munafikin tu. Sekali lagi, kafirin. Kafirin mana tu? Kapir tu lah. MCA, DAP, MIC, tak kira ya. Dia panggil kapir, kafirin tu. Faham? Majusi, Yahudi, Amerika, United Kingdom, Perancis, Brazil, kapir lah ke tu? Jepun, lepas Jepun, habis masuk. Kafirin. Nah, dua golongan ni, hak ni jenis cok moho dah duduk dalam api neraka. Jadi kita orang Islam ni jangan sampai masuk dalam dua golongan ni di dunia dan di akhirat. Dunia kita jangan bersama golongan munafikin dan kafirin, di akhirat lebih-lebih lagi. Faham? Atas dunia ni kita boleh kawan boleh dengan orang kafir. Jangan sampai bersahabat. Faham? Nak guna orang kafir untuk dapat kekuatan membantu Islam, itu boleh. Tapi jangan siapa berkasih sayang pada orang kafir. Kerana orang kafir ni musuh Allah, musuh para nabi, musuh para rasul, musuh malaikat. Dah kali masuk neraka, api neraka yang membakar hingga ke pangkal hati. Bukan panah bawah saja, siapa dalam hati panah. Sebagaimana yang disifatkan Allah dalam firman ni, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Api dalam neraka yang dinyalakan Tuhan yang panahnya naik ke hati, sungguhnya api itu ditutup di atas mereka dalam tiang yang memanjang. Wahai mukmin yang patuh, tetaplah dirimu dalam taat kepada Allah. Banyakkan taat kepadanya dengan penuh ikhlas dan sabar. Biasa ini hendaklah diteruskan, kebiasaan ini hendaklah diteruskan hingga anda ikhlas, hingga anda redha kepadanya. Moga dia menempatkan anda di rumah kemuliaannya, iaitu syurga yang dijanjikan. Jadi kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita manusia biasa, yang ada kelemahan. Nah, dan Allah yang cipta kita, dia tahu memang kita lemah sungguh. Tapi janganlah sampai kita jadi orang yang lawan Tuhan, orang yang lawan Rasul. Nah, kita tak nafi kita ni tersilap, tersalah. Nah, tapi jangan sampai terang-terang dah. Orang kata ni Quran lawan juga. Orang kata ni Islam lawan juga. Islam apa? Nah, ni terang-terang dah ni. Baik orang kelep porong dah pula.
Neh, kalau duduk tepi pantai, duduk main coket, mun jolok hidung, aku jolok mata. Ah, mun jetik selinga aku kepok dulu tu. Nak, ngatuk mata balik. Ah, lepas tu kalau kata ulama, ya hormat juga. Neh, baik hok jual pi kuda membeng. Neh, kalau tanya pi kuda ke mana, Islam kan ni? Malik dah, Islam malik. Bah. Napa cuma saja yang minat kuda, berahi lomba kuda. Faham tak? Ada ulama ke mana dengan orang jahil ke mana? Oh, molek ulama bah. Neh. Hak ni molek-molek ada, ni molek pakai semutau. Pakai serban, jadi imam, lawan ulama. Cacang-cacang nampak dah golongan ni golongan zalim, golongan tauhid. Terang-terang menganjurkan maksiat. Oh, sokong juga. Tu imam tiung bapak tangan bapak zalim. La ilaha illallah. Tu imam. Kalau noja boleh tahan kira tukang wang saya cicak. Tok imam. Tahu dah ni bapak zoling. Bini pun dah tutup aurat. Melakukan rasuah berjuta-juta ringgit. Lebong rakyat. Rebu Tok imam tu bila ustaz pun ada tiung tangan pemimpin yang melakukan kezoliman. Zoling saja boleh tahan kira. Yang menolak Al-Quran dan hadis daripada menjadi dustur dalam negara. Allah pagar. Baik tu imam tiung. Tiga ayam. Hang, pada tiung tangan orang gitu. Nampak? Pasal apa? Agama jengkreng ambil tau. Agama jengkreng. Kalau kita hormat kepada orang kaya yang soleh, yang warak, yang lebah, yang baik. Tapi kita hormat tu kerana dia kaya. Maka hilang 2/3 agama kita. Imam Ghazali tanya, "Fakaifa bighaniyyin zalimin?" Maka macam mana orang lain yang tunduk hormat kepada golongan yang zalim? La dinalah, tiada lagi tinggal agama baginya sedikit pun. Allah, tak ada agama tu. Ini nak suruh mari dengar. Nah, dengar ni daripada gelak jadi ceroh. Tapi tak boleh, bahasa bodoh. Nah, ada pula gelak jadi ceroh tak boleh. Kalau rumah kita tak ada api, tak boleh nak masuk metal. Nah, wayar jauh nak bubur tiang api, tak ada piti. Dah sebatang 600, kira-kira dia boleh luar jalan 18 batang. Nak ambil dua ni. Mega tanah ubi kayu dia jual pasal malam. Nah, duduk dalam gelak gitu, dodol ada orang mari nak tolong pasuk api. Nak apa? Nak lah, dah benda gelak gugu. Kalau kita nak cerah dah apa, pak bakar lapu, dapur, nakkan nasi je. Nak? Gi beli lalu meter, patut beli bulan lepas. Apa? Dah sebulan ni kita gelak dah, khabar ke bini dia. Nah, nak buat kerana dah terpakar dah. Dah, start motor pergi. Kedai Cina tutup dah kata. Baik. Buka. Nak beli motor. Baru gelak store je. Dah ni gelak kejahilan. Nah, tak tahu ke hukum hakam. Orang mari nak tolong atau lapu bicerah. Mari dengar letak punggung masjid. Tak mari. Bodoh pada bewok lagi. Faham? Tak kerti bahasa. Kan kaki mu dah gelak gugur duduk dalam kubur. Mana jawapan mu? Bukan orang nak minta piti. Nah, nak suruh jadi ceroh. Dok marah pula. Ngajar tu, ramah kali ngajar tu. La ilaha illallah. Bahasa bodoh. Tengok ulama' dulu-dulu ingat dia beranak tu jadi ulama' lalu. Imam Syafi'i tu ingat dia beranak, dia prek tu bik. Imam Syafi'i lalu. Dok ngaji. Dengar. Faham? Belajar. Tok-tok guru kita ada tu ingat cerdik lalu. Masa kecil tu, benar lah icok. Faham? Tok guru. Dah mana yang jadi tok guru? Dah, belajar. Ada orang kajar zaman dulu, pergi dengar. Nah, pergi ambil ilmu. Jadi gelap, jadi ceroh, cerdik. Jadi bodoh, jadi cerdik. Nah, jahil, jadi tahu. Hak hina, jadi mudir. Tak ambuh juga, ada. Akhir zaman ni, kalau orang minta timun nak ngaji boleh. Tapi aku nak 1,000 sebulan. Wajib kena bayar. Jangan main. Kelebihan ilmu. Nak? Muna hari tengah sini boleh? 1,000 seorang. Kaji kena bayar. Kena cari harta. Nampak? Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu tuntutan yang wajib itu melainkan dengan suatu perkara. Maka perkara itu turut terheret menjadi wajib. Maka kita tidak akan dapat ilmu. Kalau kita tak waktu bik piti 1,000, maka keluar piti 1,000 menjadi wajib. Jangan main-main. Tapi ada tak orang minta piti 1,000 nak ngaji? Tak ada. Pria. Faham? Tak cah sekepeng pun. Boleh duduk atas kapek. Ada kipas atas kepala. Nak? Pria. Layan tu guru sudah ngajar, tunggu kat pintu. Jangan lari ya. Kepung-kepung-kepung lah ke. 10 ya sekarang. Salam.
kaya lah aku. No, tok guru ngajar tu kaya belaka. Nah, dak free je. Mari cerdik, dak mari lembu belaka. Tak ada kira siapa-siapa. Bukan suruh mari kat kita, mana-manalah dalam dunia ni. Dah kita jahil gian dengar. Nah. Ha. Ni siapa dak tahu ke benda. Dah tu dengar dah mana pula. Ada dah kuliah, ada ngajar, ada apa tapi tetap lawan ulama. Ha, sebab tu hati kita kena ikhlas. Orang yang hati dia tidak ada keikhlasan, maka dia akan diperdayakan oleh syaitan. Sebab syaitan tak boleh nak pulang hati orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Nampak? Aku tak boleh nak kacau, syaitan kata, aku tak boleh nak putar, tak boleh nak kecek, tak boleh nak kacong, tak boleh aku nak pusing, aku tak boleh nak menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi dia ada sejik. Ada sejik. Nah, ada teriman. Ada orang ngajar. Nah, tapi lawan Islam. Apa? Dah ikhlas tu. Apa lagi nyakit? Kata, ustaz dah mana lawan tu guru? Tak dah lawan Islam masuk peluang Ghazali. Ni, kabar tak ni? Setan kata, hak dah ikhlas ya aku boleh kacau. Hak ikhlas beragama. Maka dia tak boleh. Itu kekuatan kita. Ha? Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan maksiat kita hak telah lalu dan yang akan datang. Akan datang kita buat maksiat. Mustahil? Tak. Sebab tu banyak hadis Nabi kata barang siapa yang buat gini 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 gini, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Au kama qala, siapa yang buat amalan ini, balasannya Allah akan ampun dosa yang telah lalu dan akan datang. Kerana kita ni jenis buat dosa dulu dan esok. Nampak? Yang tak buat dosa dulu para nabi, yang sekarang dah buat dosa para nabi, akan datang dah buat dosa para nabi. Kerana mereka maksum. Faham? Kita lepas-lepas bertambung-tambung dah. Nah, dah esok lusa, banyak lagi lah pula. Ha, jadi kita nak Allah hapuskan dosa tersebut, tambung. Nah, ha, melainkan buat dosa masuk syurga. Ha, baru kita nak buat dosa. Nah, ha, kamu-kamunya kalau buat dosa masuk syurga dah. Tengok. Ha. Nah, ha. Sebab apa yang kita duduk tahan kat sini? Nak kita tak minum arak, kita tak berzina, kita tak kelek awek, kita tak kelek porong. Ha, kita tak berjudi, kita tak makan hak orang, kita tak tipu orang apa. Pasal haram. Kan? Ha, kalau tak haram, tak juga gomo. Kan? Katakan mana tak haram lah. Main orang perang. Faham? Ha, boleh berzina, boleh apa tengok. Ha. Tok imam tiga gendong. Rau, tak kena. Apa? Dah haram. Tuhan kata tak apalah nak main gua puang gitu ini ini kalau beranak, amun kena tanggunglah anak tu, tak boleh lalak saja gitu. Dak nikah tak apa, kalau gitulah aku tengok ah. Memang kena 3 ni, sampai sepah. Baru tak kena. Sisih untuk bilan, nang kena sampai belakang. Tak apa-apa tak tengok ustaz waing lari. 80 orang awek tak lari. Berapa? Dak haram. Barang sedak kan? Ke tak dak? Oh puang dak. Budak-budak jangan jawab, orang tua jawab. Dari tidak nak nikah apa? Nah, tidak ada nikah pula. Faham? Tapi ada sempadan. Gini tak boleh, gini boleh. Sini tak boleh, gini tak boleh. Jadi kita belajar. Bila belajar supaya mana hak patut kita patuh, kita patuh. Hak mana larang, kita tinggal. Nah, dia gitu. Allah buat kita, dia tahu dah. Berahi main. Nah, berahi galak. Berahi nyanyi. Berahi muzik. Berahi rapuang. Rapuang berahi rajatan. Berahi makan darah. Berahi emak tu. Faham? Ha. Sebab tu Tuhan sedia belaka benda tu dalam syurga. Nampak? Ni, baca ayat ni. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Ukuluha da'imun waziluha tilka uqbal ladhina attaqaw wa uqbal kafirin an-nar.
Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang takut kepada Allah, yakni takwa. Di dalam syurga mengalir sungai, buah-buahnya tetap dan juga naungannya. Itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Manakala kesudahan orang kafir pula ialah neraka. Balasan bagi kita duduk taat pada perintah Allah, taat pada larangan agama, balasan syurga. Nampak? Ha. Sebab tu kita sukanya duduk dalam dunia. Tapi kena ingat, molek dunia ni sebenarnya tak molek lagi. Nampak? Molek sebenar syurga. Syurga ni dia habis tak? Dia panggil ngesu. Ngesu. Orang ngelah sekali. Tak? Ha. Dia panggil happy ending. Ha. Di dunia ni, ni tempat kita cari syurga. Bukan mati kaki baru nak ngaji. Ni hidup tak mari sejik. Mampu keras tak mari sejik. Nak? Ha. Hidup kapan-kapan-kapan-kapan gagal lalu saja ikut sejik. Ni hija. Orang tu kelaut. Orang ni gaus ming. Orang tu pasal mozek. Ni digabar lori. Ni digabar teksi. Orang ni JKK. Orang ni tuk ngelu pada sibuk gitu. Nak? Dah bila nak hari sejik? Sibuk, 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 sibuk. Dah bila dah sibuk? Mampu keras. Nampak? Dipanggil dai hak. Hak tu keras. Ha? Dai mampu. Nak? Mati dah. Bola kotak. Mayas sejik dah. Mijik minah lagi. Mayas sejik dah. Bayar orang ngajar. Tak mari. Bengong aku. Bayar keras kejung tu boleh dengar tak? Telinga tak dengar dah. Mata tak nampak dah. Mata tak boleh buka dah. Hati tak boleh berfikir dah. Kaki tak boleh melangkah. Tangan tak boleh nak pegang pen dah. Oh, mari-mari dengar. Bola kotak. Kan? Ha. Lepas tu nak syurga. Manyok cantik. Kan? Para wali Allah nak minta syurga. Malu. Ha, wali Allah. Orang harkat dengan dia. Kan? Bukan wali nikah. Para wali yang dekat dengan Allah. Dia doa, dia minta hati dia. Ya Allah, lembutkan hatiku. Jadikan hatiku tenang dengan mengikatimu. Ya, minta syurga. Apa segang? Dah ada atuk. Dia berasa. Dah tu orang tersahur. Kita tak jauh. Nampak? Ha. Kita beramal tak nak syurga pergi jauh. Aduh. Lawan agama, lawan Quran, lawan hadis, lawan ayat. Lawan ulama, faham? Orang ajak balik kepada Islam lawan, hei Islam apa? Tapi doa syurga Firdaus. Minta pula ya Allah yang Tuhan aku berikan aku syurga yang ada bidadari di dalam syurga itu. Nampak? Aku duduk di atas katil-katil syurga, dikipas oleh bidadari. Bidadari mana? Badahlah kipasmu. Padamu lawan Islam. Biar boleh kau tak. Anak kita tak dengar kata. Eh, payah kita nak beri barang. Anak kita orang baik dengan kita, rajin dengan kita, tak hormat ke kita pagi-pagi, tak. Nak pergi sekolah, salam tangan kita, tiung tangan kita. Nak, kalau kita suruh buat benda-benda, buat selalu. Kalau tengok tangan kita ada barang balik kerja, mari ambil. Tanya pula ayah, buat gini, gitu, gini, gini. Nah, oh baiknya anak ni seorang. Dia minta jam hak 50, ya. Kita beli hak 150. Nak, ha. Kalau kita pergi atas tuition 3 malam, dia minta tambah 2 malam lagi pasal sedap nak belajar. Oh, sayang kita. Ha? Berakhir pergi surah, mengaji Quran, hormat ke ibu bapa, jaga adik-adik. Dah sayang gitu. Oh, lambat minta. Nak benda pergi? Basikal. Basikal? Nak ke mana? Basikal. Hak 400? 800 aku beli. Nampak? Ha. Nak jam ke mana? 200? 300 aku beli. Pasal apa? Pasal kita telah jatuh hati sayang pada anak ni kerana dia taat perintah kita. Ada seorang lagi anak. Hak tengah. Nak, kita suruh ngaji Quran, dia pergi nyetik burung. Rehal lepas lah ico. Faham? Ah, ha, motor sikal kita lambat pelik mata yang ambil erek lepas jauh. Oh, pergi belong bermotor congek depan seorang. Faham? Ah, ha, patu ketek wa pelah hak jerang pula. Patu gi surah tapi tak semayang. Digitar tu imam suruh lepas mata. Faham tak? Banyak ki ha. Neh, malu kita nak molek boleh mari tari ambil. Nampak nak ambil tu mah. Nak pasal apa curi motor orang. Kalau gitu minta penting kita nak uyak. Payah lah.
Ada bibit-bibit ya. Ada perangai macam melang. Nak. Ha. Dah gitu juga kita. Neh. Ha, dah deraka ke dia. Tak taat perintah dia nak bidadari. Ada mana ujung. Biar pada patut ha. Neh. Dengan kelakuan kerja malah nak gaji. Nah, orang lain kerja sekos-sekos-sekos-sekos-sekos. Cuma satu je tak pergi. Dia mari kami saja. Nampak orang lain tak hari. Nah, sebulan 4 hari mari kerja. Lepas tu nak gaji lebih. Bos kata banyak cantik, aku tak pijak mengunjung. Nah, gitulah kita biar agak padang patut. Nah. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, taubat. Taubat dalam Islam ni cukup simple. Tak payah pakai serban nak taubat. Tak payah pakai jubah. Tak wajib pakai baju Melayu, tak wajib ambil wuduk, tak wajib ngadap kiblat, tak wajib dalam sejik, tak wajib dalam surau. Di mana saja berada boleh bertaubat. Faham? Ha, tengah gaus mi dia tengah nak tarik kayu panjang tau. Taubat kepada Allah. Aku tak sokong dah buruk ni. Nampak tak? Boleh taubat. Ha. Hidup susah ke menang Allah 2-0. Susah apa kau sakit sungguh buruk ni. Kan orang taat perintah Allah dan Rasul menang dah kan. Pegang kau agama sikit dan nak juang agama susah apa. Faham? Ha. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ha. Ayat Quran sudah ha. Takkan nak baca khatam noh 30 juzuk. Nampak? Barang siapa yang taat perintah Allah dan Rasul, dah kita berjuang ni duk bersama dengan jemaah Islam, duk tolong nak suruh Islam menang. Faham? Taat lah tu. Nah, Tuhan jawab dengan mang syartiah depan tu, jawabnya faqad faza. Bukan faza faqad. Apa tu duduk pada tempat jawab? Maka jawapannya kalau mu nak erti, qad sesungguhnya. Qad ni masuk di PM Madi dengan makna sungguh-sungguh ti. Bukan bakit lawak, bukan gurak. Faza. Dia telah menang. Bukan akan menang. Akan menang pilihan raya. Bukan. Faqad faza PM Madi kalimatun dalat ala maknan hadasin. Nampak? Mada. Nampak? Kalimah yang menunjukkan atas makna yang telah berlaku. Faqad faza, maka sesungguhnya golongan yang taat Islam ni, dia telah menang. Bukan sedang menang. Menang dah. Dah menang gua ni 2-0. Dah eh. Fauzan azimah. Nampak? Akan sebagai menang besar. Haa, susah apa lagi? Ke gua ni? Itu lah duka cerita juga. Kalau boleh nak tengok gak depan mata Allah pada watak. Tu nafsu mu. Faham tak? Nafsu kita kat tu. Ha, Tuhan tak tanya mu Allah menang. Eh? Tuhan tanya mu alik mana. Alik akan serbah ke kepala watak mulut perah. Ha? Ha. Understand? What I'm talking about? Faham? Oh, speaking kat mana ni? Cik kot kalau. Tak usah susah lah. Eh? Ha. Dia nak uri pahala kita. Kalau dia menang maka boleh lah juga. Dia boleh pahala kot. Nah, dengung belakang dah bagai. Kau lagu. Nah, tak ada sumbangan, tak ada. Dah kaya dah. Dah kaya dah, jadi kerajaan ada bitih yang kita. Nah, tak ada sumbangan lah dah. Nah, kau sipang lah pula, dah tabung. Nah, ada ni kutip bitih. Nah, sahang akhirat. Wajib segera bertaubat. Wahai mukmin yang menderhaka, kita ya, jangan kata orang lain. Ah ni dadah eh, ni mamak dah. Kita ya. Mukmin yang derhaka. Jika anda melakukan maksiat, hendaklah anda segera kembali kepada Allah Taala dengan bertaubat kepadanya dari dosa itu sebelum terlambat. Sekarang juga kita dengar ni, dah hadir dalam hati kita, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ataupun kita menyesal segala salah silap kita, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Kelak jika anda mati, anda akan menemui Tuhanmu dalam keadaan kotor dan celaka. Sebagaimana firman Allah Taala, innahu may yati rabbahu mujrima fa innahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, pasti ia akan dimasuk dalam neraka jahannam. Di situ tidak akan hidup dan tidak akan mati. Allahu rabbi. Sebab tu kita, kalau kita fikir banyak dosa kita, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kemaluan, dosa kaki, dosa hati, nak ha. Banyak dosa kita.
Ulama-ulama bilang-bilang-bilang-bilang anggota kita ni ada lebih pada 400. Capa dengan tulang, capa dengan orak, capa dengan usuh. Habis 400 ada. Nampak? Tapi ha kerik buat dosa 7. Ah 7. Neh, ah 7 jenis. Yang pertama sekali kaki, yang kedua tangan, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima mata, yang keenam telinga, yang ketujuh kemaluan. Kemaluan, faham tak? 7 jenis. Ha. 7 jenis ni nampak, yang 7 jenis dosa kaki dia tu, berjalan ke tempat yang haram, dosa kaki tu. Jom heboh tak, ditaja oleh kerajaan mal'un. Nah, ada pula Nabi kata kalau pergi tempat orang puan nyanyi kali muzik, ada khilaf ulama. Tapi kalau orang puan naik nyanyi capetah, memang haram, tak ada khilaf. Faham baik? Nah, kita dah ekstrim kot dalam bak hiburan ni. Nah, kita sederhana. Walaupun ada orang kata haram muzik, tapi ada juga ulama orang kata harus. Nah, ulama orang kata harus tu bukan ngajar surah. Ulama muktabar kau, imam kau. Nampak? Jadi ada jalan tengah dia. Tapi kalau perempuan nyanyi atas petah wawah-wawah macam beruk gila gitu, tak ada ulama kata boleh. Nah, sebab tu orang tanggungkan hak kata-kata muzik-muzik hak haram ni, sama ada dengan sebab ada hidang agak atau dengan sebab ada orang puan nyanyi. Faham? Kalau muzik saja main gitu, belum ada khilaf ulama. Tak sepakat, tak ijmak. Faham ni? Dan sebab apa jadi haram, ulama tanggung dengan sebab mughanniyah, bidu wanita. Neh. La yashrabanna nasun min ummati al-khamra. Umat aku akhir zaman akan ada satu golongan kedaruh arak. Nampak? Ha, jenis mabuk arak. Leni nyanyok ah, minum arak. Nah. Ha. Mabuk tadi. Neh. Ha. Kalau kau lumpuh, orang Islam minum arak. Nah. Ya, tengok jalan Pi Ramli, jalan Sultan Ismail, jalan Bukit Bintang. Bukan minum jalan luar. Waktu bit terah ha tarik bong buih tu bit luar galah ni tinggi-tinggi ni. Faham? Tokek kape. Islam minum kok. Dalam kapal terbang kita ada kok, terbang mah. Mah babu. Neh, ada ini kok. Kau terbang bunda tak? Neh, ha, kapal terbang bunda tak benar tak? Agak. Kalau nak boleh nak minum arak, boleh ada dua tank je. Orang kapi. Nampak? Kena ada permit. Nampak? Berunang. Joli-joli dia pun maknanya ada kat Islam. Kita buat kilang arak tu. Pak Uteh ada dalam Malaysia. Bapak kilang. So, pada sejik minum merah ni. Kilang arak. Nak? Ha. Wa yusammu nabi ghairi ismihi, dan dia ke mereka menamakan arak itu bukan nama arak, ubun nama lain. Dia tak tulis arak, dia tulis gitu. Nah, dia banyak nama. Kalau kita pergi kedai lika, kedai minuman keras, Kelompok ada, Kelompok ada. Nah, Johor Bahru ada. Kedai minuman keras ni daripada depan sampai belakang, sebapak kedai tu arak semua. Tapi tak tulis arak, tulis lain kan. Ada whisky, ada brandy, ada toddy, ada beer, ada macam-macam mesin. Ada stout. Ha. Macam ni Tiger Beer, Pala Rima, Pala Beru, Pala Bewok, Heineken, jenis stout, macam-macam wesen. Nak? Ha, tu ada. Ha, tu special kat tu. Neh? Ha, pergi minum arak kat kedai-kedai arak. Yuzabu ala ru'usihim bil ma'azi. Umat aku sebahagiannya pula lagi mereka, kepala mereka bergoyang-goyang dengan sebab muzik. Bukan muzik saja ulama kata jadi haram tu. Wal mughanniyat, dan perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Ada apa ni? Jom heboh. Rapuan nyanyi. Nu air putih juga. Bukan orang duduk teranu je. Wala nu kuala besuk tu kau. Duduk nu kijar tu kau. Nak tengok perempuan bernyanyi. Neh. Ha, situ haram jadi maksiat. Nah.
Dan tukang taja, tukang taja boleh dosa. Hak tukang gi seorang suti dosa. Hak tukang suruh orang gi, ah tu banyak dosa. Hak kabar lah radio datanglah tuan-tuan puan-puan, nampak dua malam jauh heboh di Kuala Terengganu, ah balik awak tu. 5000 orang dengar, 5000 dosa boleh. Hak tukang wak benda, hak tukang wak anak panah tunjuk koning 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 koning, ah boleh sahang belaka. Patu kerajaan negeri hak tukang bincang mesyuarat apa nak luluh apa semua, ah boleh sahang belaka. Nampak oh parok dah nak. Dah dosa kita tak tangguh dah. Dosa ajak orang pada maksiat. Wadalu adalah syari kafailihi. Nabi kata orang yang menunjuk kepada kejahatan sama banyak dengan dosa orang yang buat. Nah. Dah rakyat yang tukang sokong beri undi pada golongan seperti ini, ah boleh hashtag lah. Nampak? Ah bagi yang tu boleh hashtag patu ain. Atau orang tu luka bor. Nah. Bukan orang wah-wah tak tahu benda ni. Orang nak kabar ni orang risik dulu. Orang selidik dulu. Bukan orang gila dengan jauh yang wah-wah orang gila. Nak? Dah jadi gana ramai-ramai. Dia berhipung tengok apa yang joget yang baru ni. Dah jadi guana negeri Tianu. Tuhan kata, ya Rasulullah bihumul arda. Allah akan hancurkan negeri itu. Negeri Tianu lah. Nampak? Wahai jadu minhumul kiradat wal khanazira, dan Tuhan akan jadikan mereka itu sebagai kerdam babi-babi. Neh, Nabi kata. Bukan aku kata. Nama. Kiradat wal khanazira, al kiradat. Maknanya monyet-monyet. Akan jadi monyet ayat Tianu ini. Jadi monyet, jadi chimpanzee, jadi monkey, jadi beruk mayi. Faham? Segala jenis mamang nampak ke habis masuk belaka. Wal khanazir, jamak bagi khinzir, dan menjadi babi-babi, babi hutang, babi tunggal, babi merah, babi seku, ada belaka. Faham? Nabi khabar. Tak percaya Nabi, tak nak jaga. Itu saja, tak ada payah ke mana. Itu masalah. Negeri kita duduk negeri kemungkaran. Jadi benda hak kita sekarang, kena cegah kemungkaran. Kena larang, kena beci, kena jatuhkan golongan yang nampak degil sangat ni. Bila kita beri kuasa pemerintah, mereka tetap melakukan kemungkaran. Ada apa? Kena pecah lah. Tok Imam sekali salah. Nak? Hari tu salah dah sekali. Ni salah pula. Lama mana senggang? Kat 2 tahun dah. Berapa pula? 3 kaat subuh. Ada pecah Tok Imam gitu. Salah tu. Faham? Itu kita tegak je lah. Subhanallah. Subhanallah. Tok Imam salah. Mana turun lah. Nah. Dok ni nak sama hari-hari ya subuh 3 rakaat, garik 8, isya 2. Memang tengah-tengah lawan terus dah ni, hak hukum betul. Kalau Tok Imam itu orang nak kata subhanallah, dah buat mana? Berkah tauhidlah qallah. Faham tak? Dah pemimpin gitu juga, faham tak eh? Kalau tak faham bodoh benda. Mana terang benda dok kabar eh? Bukan kita nak suruh sakit hati benda. Bagi pemimpin yang kita suruh turun, kerana kita sayang ke dia. Nampak? Kerana dia tak parok ditanya di akhirat nanti. Nah, sebelum dia ditutup mata oleh malakul maut dan dia bertaubat kepada Allah, orang turun dia tu, maka tak panjang, tak luah kezaliman dia. Maka barang siapa yang datang kepada Tuhannya mujrimah dalam keadaan berdosa. Kaki berjalan ke tempat maksiat, tangan tempat maksiat kau. Tangan tukang curi, tangan buat maksiat, dosa tangan tu. Nah. Lagi benda lagi, dosa mata melihat benda yang diharamkan oleh Allah, dosa mata. Telinga dengar orang ngopak, lidah nampak. Duduk fitnah korang begitu begini. Kemaluan berzina. Nah. Yang paling ganas sekali 7 ni iaitulah mata lidah dengan kemaluan. Dia ganas kali. Keting jarang awak rasa keting. Jarang lutut, jarang tiok, jarang kepala bau, jarang dada, jarang belakang, jarang pinggang, jarang. Banyak 7 ni. Tapi dalam 7 ni hak rare sekali. Hak kau kali 2 ekor. Iaitu lidah dengan kemaluan. Bapa dia bisa kali? Pasal dia lembek. Barang lembek jangan buat gurau bawah. Suka lah punya kerbong apa. Nah.
barang tidak bertulang tu. Nampak? Nabi kata dah jagalah dua anggotamu yang berlubang. Benda tak berlubang. Mulut. Nah. Yang kedua, kemaluan. Dua ni bisa. Barang kerah, tak bisa mana. Nampak ya bisa. Nampak? Tak bisa mana. Tengok kura. Kura mana kerah dengan ular? Kura. Kura. Lembuk. Lembuk kura. Kerah. Nah. Ini tak jalan. Kereta kaca lalu kau tak belakang. Yuk. Pada larut kaca. Dah langit tak belakang. Dah licin. Kerah ketung kulit. Kerah pada tepi keledai. Kura. Nah. Tapi ada wak orang. Ada dengar dalam metro. Tiga lelaki terbunuh diketik kura-kura. Ada? Tak ada. Orang mari dekat. Malah tengok yang datang ni. Alah. Logar tengok muka. Dia pun masuk kepala duduklah sarang. Betul tak? Kura. Kerah. Tak bisa. Tak bisa benda ni. Larok ni. Mbek eh. Kolek. Nampak? Barang kolek. Jangan buat kura. Nampak? Tok Bilal berhenti nak kencing. Nak masuk larok. Nah, dia tengok kiri kanan. Orang tengok tep bawah. Akak kain duduk. Hapuk. Weh. Tak. Tujuh malam katik. Nah. Tapi kalau kura, tak ada benda. Kura lari gitu ke. Nah. Kita cing tak belakang ni. Tak arah. Nah, pasal apa? Pasal tak ada tulang. Barang lembek. Nah. Dia nampak ganah. Dok ganah ni. Kalau lembek, nampak lembek. Pegang balik awal. Nampak? Gitulah mulut. Mulut kita. Bisa. Dok bisa. Sebab apa? Tuhan wi dua. Dabar pakau. Kerana banyak membuat dosa. Tutup dengan gigi. Konkrit ni. Mozek depan. Tutup pula dengan bibir. Tubik molek ada. Roh lidah. Jerebar ratu. Cara mau tangga ratu. Dengan mulut jadi kapi. Dengan mulut kekal dalam neraka. Dengan mulut keluar pada Islam. Faham? Oh, jangan main mulut. Dia tajam pada pedang. Kena tikang. Orang kita berlawan-berlawan kena. Tikang di kerih. Kena tikang di pedang. Kena tetap. Sebulan setengah. Oleh parut. Tapi kalau kena ketik di lidah. Oh, jangan main. Bawa emor. Siapa tua? Lama dah tu dia balas hari tu. Dia jumpa ni 2011. Dia kata aku ingat lagi mu kata kaku itu. Masa buah merah. Oh, lama. Buah merah lama mana? Dah tahun 26. 80 tahun lebih dah. Tapi dah hilang lagi. Bisa diketik oleh lidah. Jangan main lidah. Nak? Barang lembek kan? Buat orang. Hak bawah ni kemaluan. Gitu kok. Jangan buat main. Nah, gura-gura puik tubik baby. Nah, jangan awak gura dia. Kenapa punah jana habis kapung? Rosak habis keturunan. Nah. lain tangan tu dah jarang tumbuk orang. Kaki kerah, main boxing siang. Nah, jarang nak sepak orang. Nah, nampak dia bisa, tak bisa mana. Lepas tu kawan dia menang, ngetut lelaki dia. Faham tak? Ramai bini. Tuhan buat rapat ni serius lembek. Jalan lembek, berlari lembek. Nak? Batulah tu adalah pertandingan mana pun dalam dunia. Kita gear sokang ni mana? Di Afrika Selatan, Mongolia, Perancis, Kanada. Di mana saja sokang, kalau lihat jenis kederak, dia buat lelaki suku, puang suku. Pasal puang tak ada kederak. Tak gagal. Tak ada cetong. Lembek doli. Faham? Satu meter berlari. Suku puang, lari suku. Faham? Lapak tinggi, puang lapak suku. Ya, lapak sama lelaki. Main bola, puang suku dah gok lawan set lelaki. Nah, bahagian tenaga, tak gok dia. Tapi bahagian mulut, dia buat sama. Tak dengar pidato, puang dia lawan lelaki. Pasal apa? Pasal tu bukan kedekat bahagian mulut. Faham tak? Mulut, nang lalu dia. Kita tengok bekeh dah ni, tuk lelaki ni, kedai kopi. Kapal sembah kedai kopi, gegor bih kepuk lah kedai kopi. Nah. Misha ni ke batu ngasoh kan. Faham tak? Tapi di rumah depan bini gitu ni. Pasal apa? Pasal ada bisa. Bini ada bisa. Iaitu lidah. Faham? Senjata bisa tu. Jangan main. Kita ada lidah kak. Dia ada lidah kak. Tapi oleh kerana Tuhan tak beri pada orang perempuan segala kekuatan, beri kepada lelaki belaka, maka Tuhan balas bisa lidah dia bisa kak puan. Kita berlebih. Perang. Iwak kerah. Macam lembu duduk tabeng. Faham? Dia waktu bek sepatah eh. Kita desing. Buku pakaian tu. Lari. Johor kilang papang. Faham tak? Ni ramai. Betul tak? Tu lidah. Ramai masuk neraka dengan sebab lidah.
Itu Islam ni dah zamba, Islam tak kucing. Ada. Mulai-mulai ada masuk neraka. Ni molek jadi kafir. Duduklah neraka yesterday, now and forever. Faham? Tu doa. Ha. Jangan main ni dok. Ada sehari barang siapa yang datang kepada Tuhannya mujrimah halakaunihi mujrimah, hal keadaannya membawa dosa, tak ada bertaubat kepada Allah. Dia jawab guana ni, fa innalahu jahannam. Asalnya fa inna jahannam lahu, tapi ditakdirkan barang yang muakhar menunjukkan perkara itu pasti, dan itulah jawapannya. Maka telah sabit baginya nampak jahannam, iaitu jahannam bukan lain lagi, duduk dalam api neraka. Jangan harap anda akan terselamat jika anda tidak segera bertaubat dari maksiat. Wallahu a'lam. Dia tengok soalannya. Apakah hukum semayang serong kiblat sikit-sikit? Asal kiblat straight, dia lokeh. Lepas tu saya semayang lari sikit. Adakah sah solat itu? Ha. Ini kiblat auto. Lepas tu lari sikit gitu. Nampak? Neh? Lari itu lari sikit. Ni auto. Ni gini. Ha tak? Dia auto tak gini lah. Ni lari sikit. Jawabnya di ma'ah. Jika ada tidak nampak Kaabah di depan. Ni sebut dalam kitab fiqh. Yang tak bolehnya lari banyak. Kiblat betulnya gini. Kita mayang gini. Faham? Kalau gini, 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 gini. Itu biasa. Kita masuk dalam bandar. Yang ada bangunan tinggi. Kita naik atas. Kita tengok bawah. Sejik kan banyak surah bawah. Yang ni gini sikit. Yang ni gini sikit. Yang ni gini sikit. Gini sikit. Tapi arah ni sama. Faham? Kalau gini, dinu belaka lah dipanggil. Kerana yang ni gini sikit. Gini sikit. Gini sikit. Tak apa waktu. Eh, bukan kita nak tarik tali. Cim Mekah kiri dengan kapal terbang. Tarik tali. Baru tu. Nak? Haa. Hak dah boleh lari banyak. Sejik ni gini belaka, gini belaka, gini belaka. Gini lari sikit, lari sikit. Surah ni gitu. Haa. Balik awal surah ni. Berat nenang. Nah, haa. Lari sikit tak apa. Soalan seterusnya. Nak nasihat ke mana ke? Kawan serumah suka buat balik tunang lelaki. Masa saya tak ada di rumah. Ha, dia tunang boleh buat balik di rumah. Tapi ada orang teman, ada mahram tak ada fitnah. Ha, boleh ziarah tak ada masalah. Ni buat balik, buat balik suku dua orang. Tak boleh lah. Neh? Ha. Walaupun tidak terjadi zina, dia panggil syadul zara'i. Tutup pintu kerosakan. Sebab dia duduk dua orang kok. Ha, yang jadi benda lain lah. Neh? Ha, jadi nak sihat gua ni. Nak sihat cara hikmah. Dulu kita nasihat keras sangat, tak jadi apa, jadi balas nasihat cara lembut pula. Nak kita tak jadi apa, dia tak malu untuk orang yang malu. Jangan kita duduk ripuk-ripuk lagi. Neh, ha. Tidak siang ke dia. Neh, ha. Orang apa rasa-rasa dia hak dia malu. Ha, kita kebawa ke orang tu lah. Tak apa, orang angin ngupak. Tujuan nak beri islah, beri kebaikan. Neh, ha. Atau tanya dia balik tu, pasang orang baca surah Yasin. Nak dia balik tu, pasang kaset ngaji. Tak, ataupun cerita pasal cari-cari orang ngajar BCD apa, bak mati. Tak, dia tengah baru-baru balik. Baru-baru balik buat prank. Kita pun pasang keset luar, bak mati. Nampak, marabbuka wa man nabiyuka. Dia pun tu, masuklah motoka. Tak jadi. Dah? Ha. Ada doa elok dari segala musibah ketika pergi pulang kerja. Kan saya kawasan saya itu ramai warga negro dan Cina, dua warna pula mau duduk ni. Jadi kita nak pergi kerja, kita tak mungkin kena musibah. Kena ingat, yang pertama ni berdoa. Kita keluar pada rumah berdoa. Kadang-kadang kita doa sama, tapi hari kita tak ingat baca doa, kena musibah. Ada kat kita. Tapi ingat, bila kita berdoa bukan wajib tak berlaku musibah. Kadang-kadang musibah tu kerana Tuhan nak beri pahala kepada kita. Tapi sebagai ikhtiar kita, nak baca doa naik kenderaan. Nak keluar daripada rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, aku keluar daripada rumah ni dengan nyebut namamu. Aku berserah, maknanya keselamatan aku kepadamu. Nak, ha, banyak baca-bacaan yang mudah bagi kita. Soalan seterusnya. Apa hukum seorang guru mengatakan perkataan kasar pada anak murid? Jawabnya kasar boleh, yang tak boleh caruk, maki hamuk, tak boleh. Neh, ha. Kasar boleh, mana bekeng, jerkah boleh. Kerana ulama-ulama dulu diceritakan kisah dia dulu masa mengaji, masa cek-cek, jerkah.
Tok guru dia penyak dia, tok guru dia jekah dia. Nah, tu tak apa. Tak bolehnya maki caruk. Nah, kerana takut diikut oleh murid-murid. Dalam perkara solat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat atas Nabi, terdapat bermacam selawat yang panjang dan pendek dibaca. Manakah yang lebih afdal dan diamalkan oleh alim ulama? Apakah harta peniaga yang ditinggalkan pembahagian yang tak betul? Apakah harta apa? Harta pusaka yang ditinggalkan pembahagian yang tak betul dan dari sumber yang tak halal seperti daripada riba. Rasuah. Pusaka itu turun temurun hingga ke anak cucu, cicit. Apa hukum? Dari pandangan Islam, harta anak yatim. Baik. Harta haram ni ada dua jenis. Yang pertama, haram, harta haram yang kalau kita jadi saka pun tak boleh bagi, kena pulang balik. Faham? Seperti harta tu harta tipu orang. Nah, harta bukan harta ayah kita. Harta tu dia ketek pitih orang. Maka bila mati ayah kita, pitih tu tak boleh bagi. Kena pulang balik ke tuang dia. Tapi kalau punya ayah kita itu dia buat pinjaman riba gitu. Pinjaman tu memang haram lah, pasal ada janjian riba, ada muamalat riba. Daripada itu, dia pun nega, nak boleh beli tanah, beli apa. Hak tu dia panggil lah, dari yang harta yang tidak ada keberkatan. Kerana berasal kaya dia ayah kita ni dengan sebab mula buat pinjaman riba. Harta tu bagi saka. Jadi tengok, kalau jenis hak orang, harta tu pulang balik. Nah, tak boleh bagi saka. Soalan seterusnya. Beri tip pada Ana supaya mudah hafal Quran. Oh, mana kita beri tip? Itu bukan hafal Quran. Tanya orang hafal Quran. Neh? Ha. Apakah kelebihan orang yang menghafal Quran di hari akhirat kelak? Dia tak makan api neraka, orang yang ada ayat Quran dalam dadanya. Ada satu ayat, ada satu surah, ulama kata. Tak makan dah, apa tahu lagi 30 juzuk duduk dalam dada. Neh? Ha. Bukan makna bila kita tak makan dia api neraka, beres dah aku ikut awak dah lah. Bukan gitu. Mana kelebihan ayat Quran ada dalam hati kita. Nah, apa tu baik pada kita tak hafal lagu, baik kita hafal ayat Quran. Dia menjadi pendinding, ne? Dan dia menjadi penyuluh bagi kita. Soalan seterusnya. Bagaimana kita perlu ganti imam bila imam batal dalam sujud? Ha, imam dalam sujud batal. Nak ganti lagu mana? Jawabnya, ganti lagu tu lah. Macam mana kita nak pergi depan? Contohnya imam dalam sujud batal. Dah kita tahu dah imam batal dalam sujud. Dah tahu. Sebab tu imam jangan lari dalam sujud. Imam kena lari setelah angkat daripada kepala. Orang yang bukan imam, makmum ataupun sembahyang seorang dalam sujud batal. Tak boleh dah dia kata Allahu Akbar, wajib kena lari selalu. Melainkan imam seorang dalam dunia ni dalam sujud, walaupun batal dah, boleh kata lagi Allahu Akbar baru lari. Supaya orang tidak tertunggu-tunggu imam. Kerana imam dalam sujud dia lari dah. Nak orang duduk tujuk lama nak akat kepala dah orang ni. Jadi imam balik berok molek-molek ada. Dah. Jadi imam Allahu Akbar, orang pun bangun belaka, nampak imam, imam pun bangun lagi terjun kot tikat. Kerana batal dah. Dah nak pergi nak ganti guana ni, duduk antara dua sujud. Ha, jawabnya bangunlah. Makmum tu bangun dulu, hak nak ganti tu, bangun. Jalan duduk balik sujud yang kedua. Jangan ngesok dalam tahiyat gitu. Nak. Jeng habis jadah. Boleh kira bodoh. Nampak? Ha, bangun. Ulama kata bangun dulu. Boleh tak keturunan Nabi ambil duit kerana sembahyang mayat? Ha, jawabnya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, di sisi jumhur ulama tidak dilarang daripada makan zakat. Kalau duit orang pemberi orang tu zakat tak? Hadiah tak? Dan hadiah boleh, tak ada masalah. Neh? Apa hukum cukur janggut dan simpan misal? Jumhur ulama kata haram cukur janggut. Haram cukur janggut. Muncul ada beberapa kaum, satu kaum yang mengatakan makruh cukur janggut. Boleh tahan ke? Tapi no'eh ni. Nah, no'eh. Tapi tak apalah, ada khilaf juga. Sebaik-baiknya jangan cukur janggut. Dan simpan misal. Simpan misal hukumnya haram. Ni pendapat yang paling kuat.
Yang ni nak cukur boleh, simpan misal boleh. Jangan sampai misal tutup mulut. Ini dilarang. Ada sebut dalam kitab Syari, kitab pada menyatakan bulu dan rambut, hukumnya tak boleh. Misal jenis tutup mulut. Ada kan jenis tutup mulut? Kalau nak makan nasi, kena selok misal. Selok misal, makan nasi. Nah. Hukum perempuan cukur bulu rama yang tidak terkena air bila mengambil wuduk. Perempuan cukur bulu rama tujuan dia kerana berhias bagi suami je boleh. Faham? Tapi kalau maknanya dia cukur rambut hak tepi ni takut kerana tak rata air, diharuskan syarat. Kadang-kadang rambut ni panjang, kadang-kadang tak kena, selok duduk atas telinga, ambil wuduk tak rata. Padahal bulu tu duduk dalam muka, dia pun cukur wasnah. Itu diharuskan pada syarat kerana ta'awanu al-birri wa taqwa. Nah, ada pun bulu keting, bulu lengang, tak boleh cukur orang puan. Mereka dia telah bersuami. Nak, kerana untuk suami saja. Soalan seterusnya. Kawan saya kata kalau nerak dalam sejik tak boleh. Apa sebab tak boleh? Tanya dia. Dia menyarak ni makruh. Nampak? Menaikkan kerana berubah. Nah, kadang-kadang kita sakit perut ngak, kita dah netang kau sakit, kita nerak. Ni kadang-kadang boleh hilang. Tu berubah orang panggil. Lepas tu Nabi larang tidur nerak. Neh, tidur menyarak dalam masjid termasuklah. Bukan kata dalam sejik, dalam balai raya budak boleh tidur nerak. Dah nerak dah leh tu haram dosa daklah, tapi tidak disukai. Neh. Soalan seterusnya. Batal dak wuduk tidur masa kita, batal dak wuduk tidur tertidur masa kita duduk? Jawabnya, tak batal wuduk kalau kita tidur dalam keadaan kalau nak ketuk, tak tubik. Nah, tak batal. Cuma golek ke dengan jebak duduk. Sebab tu Nabi mula-mula dia kata, al-aina al-aina ni wika usahi. Bamana ma falai tawadda akama qada. Mata yang tidak tidur, maknanya sedar tu, jaga tu, dia ingat. Dia sedar maknanya. Sama ada dia ketuk ataupun tidak. Sebab dia tak tidur lagi. Faman nama barang siapa yang telah tidur, fal yatawaddak, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Nampak? Kenapa? Kerana wuduk ni telah batal. Tiba-tiba, sahabat menunggu semayang isa. Nah, dalam keadaan tidur, dadah rakamat tu bangun semayang. Tak ambil wuduk. Padahal tidur batal. Jadi ulama pun istimbak hukum. Apa yang tersirat? Rupanya betul dah Nabi kata kalau kita tak tidur sedar, maka kita tahu kita ketuk kedok. Tapi kalau dah tidur, tak tahulah ketuk kedok. Sebab apa sahabat boleh bangun? Boleh semayang dah ambil wuduk sebab tidur duduk. Bila duduk boleh ketuk kok. Tak boleh tak ni kita duduk gini boleh ketuk. Tak boleh tak? Maka kalau kita tidur gini, tak patah wuduk. Tak syarat duduk atas kursi, atas turu pagar, atas lata, duduk atas tong ikan. Mana kalau nak ketuk, tak boleh. Tidur, tak atas wuduk. Atas mutu sikal, atas naik mutu. Naik mutu kalau kita duduk atas kursi molek, ini boleh ketuk tak? Tak boleh, melainkan kursi mu bocor. Memang tak boleh ketuk. Walaupun kita tidur lama, mana kita start naik sini, pinang merah, kita start mutu. Nah, lepas tu kita pun tidur. Bangun tak bangun, dapat kuatang. Tak batal kau. Faham? Sebab punggung kita duduk atas kosing. Tak soal-soal guna boleh kondar tu, tak soal-soal masalah punggung ni. Faham tak? Ni kalau kita duduk gini nak ketuk buat kau ni? Kena senggeng tau. Nampak? Bermakna kalau duduk senggeng, tak boleh ketuk. Bila tak boleh ketuk, batal tak? Tak batal. Ulama kata walaupun tidur dia tu sampai mimpi. Mimpi mana boleh buat Islam. Tak batal kau. Bayar bunga pinjaman bank dengan duit bunga ASB. Jadi bunga atas bunga. Tak boleh juga bunga atas bunga ni. Ingatlah duit yang kita tak boleh sengeleng buat benda haram. Kalau ada benda haram tangan kita ni, maka ulama' kata berilah sumbangan pada tabung-tabung jihad. Nampak? Jangan pakai untuk keperluan individu. Neh? Boleh. Duit bunga tu tak sawak guna untuk keperluan kita. Untuk manfaat kita. Nak? Atau ke Palestin buat beli senjata. Apa hukum ambil wuduk ketika telanjang? Apa hukum mandi telanjang? Pulak dah.
Baik. Tidak ada sebarang nas yang mengatakan hukum ambil wuduk telanjang. Yang ada pandangan-pandangan ulama. Jadi setengah ulama dah sebut masalah ambil wuduk telanjang. Setengah ulama sebut iaitu hukumnya haram. Wuduknya sah. Nampak? Kerana wuduk ni dia ibadah yang tak perlu pada telanjang. Nah, walau bagaimanapun dipertikaikan oleh ulama juga kerana itu pandangannya saja. Jadi sebaik-baiknya ambil wuduk pakai kain sahamlah. Nah. Ha. Dan mandi telanjang haram dosa besar. Nampak? Kalau mandi luar lah. Nah, telaga luar tu. Tak. Ha. Dan dalam bilik air dua pendapat, tak ada yang ketiga. Satu kata makruh, satu kata harus. Ha tak? Ha, dalam bilik air tak ada orang tengok. Nak, pendapat yang pertama kata makruh, pendapat yang kedua kata harus. Dua-dua ni tu belaka. Ulama muktabar belaka. Nak? Ha. Dan kalau ada orang boleh tengok, kita mandi senajang pasti sebelah tu ada orang tengok. Ha, tak haram juga. Ha, kalau orang tengok pun. Tengok kat mana? Ha, tengok seluruh tubuh ha. Dah pergi bini kita. Ada hak. Ha, biar faham baik gitu. Nah, ha, kalau anak, anak tengok pula. Kalau budak jenis dah reti, maka tak apa. Awitif lilladzin lam yadhharu ala auratin nisa', tuan kata dalam Quran. Kita mandi telanjang. Nah, anak kita ada sebelah duduk dalam beseng. Mandi kau, mai itik 3 ekor duduk dalam beseng. Umur berapa tahun? 2 tahun setengah. Reti lagi. 3 tahun setengah reti tak? Tak reti lagi. Dia tengok benda ha, benda ha. Dia pun mai itik mula. Tak? Ha, pasal dia lam yazharu, Tuhan sebut dalam Quran, tak reti lagi bab-bab aurat ni. Nah, ha, dia tengok kita ingat wah pelang itu ke? Nah, ha, dia tak reti pun. Tapi kalau besar reti dah, haram. Ayah mandi telanjang, anak pun ada sebelah. Anak besar mana? Dia kata 3, tak boleh. Pasal reti bahasa tau. Nah, ha. Apa hukum semayang tutup mata? Ha. Jawabnya. Apa hukum semayang dalam keadaan tutup mata? Jawabnya, tak nampak. Dah tutup mata, tak nampak. Nah. Ha. Baik. Asalnya, sunat kita semayang dalam keadaan membuka mata melihat tempat sujud. Ha, ini yang masyhur sekali. Walaupun ada sepatah dua pandangan lain, itu yang masyhur. Sunat tengok tempat sujud. Jadi, sunat melihat. Dan makruh, kita pejang mata. Tetapi apabila kita melihat jadi tidak khusyuk. Umpama zaman leniga macam-macam ada kalau kita buka mata. Nah, maka kita pejang jadi khusyuk. Maka sunat melihat tempat sujud dengan sunat khusyuk mana lebih besar? Ulama kata, besar sunat khusyuk lagi. Maka boleh kita pejang mata kerana mendapatkan khusyuk. Faham? Ha. Semasa mengapa batu juga menjadi bahan bakar api neraka? Ha. Dia tanya, bak apa dalam neraka batu tu menjadi unggung api neraka? Jawabnya, kau pandai Allah Ta'ala. Dan dia nak buat guna-guna hok dia berlaku. Waku duhanna suwal hijarah. Dalam neraka ni manusia menjadi purung. Kalau kita nak bakar tak, nak panggang ayam, dia ambil purung dengan kayu api. Nah, supaya nyala api. Akhirat kat pergi purung tu orang. Orang kapi. Faham tak? Dibakar menjadi unggung api neraka. Wal hijarah dan batu. Buka kitab tafsir, batu berhala. Ha, bukan batu patah kita. Batu hok jenis wak tak pekong. Maksudnya berhala-berhala duduk di dalam api neraka. Bukan nak kabar berhala tu kena seksa. Berhala batu je. Tapi nak menunjukkan dengan kebatilan yang dia sembah pun sekaligus dicapok dalam api neraka menjadi unggung. Ha, tu maksud dia. Panjang mana kita boleh simpan rambut? Ha, nak simpan rambut pula. Bayar hutang tu. Rambut panjang mana? Baik. Rambut orang laki-laki ni boleh panjang. Panjang mana hak sunnahnya? Sebut dalam beberapa kitab sunnahnya. Rambut Nabi ni siapa ke kena bau. Rambut panjang kena dibau. Nah, ha, tapi Nabi pakai segebang comel ya. Rambut panjang pakai segebang. Kan ada cerita-cerita dengan Arab dulu-dulu dia buat. Nah, pakai segebang rambut panjang tapi bukan panjang macam Ramli Sarik. Panjang mana kena bau. Ha, itulah rambut panjang yang sunnah Nabi.
Kemudian panjang pada tu harap ah. Ada ulama kata panjang yang kalau orang tengok ingat puang, ah situ haram. Jadi tak ada qada. Tak ada qada mana dia panci, naici, tiga seter, tak ada qada. Tapi kalau kata la puang laki, ah kalau gitu haram. Kerana menjadi syubhah, tasyabbuh bin nisa. Faham? Ah. Orang puang kan lagi macam lelaki ni, hak orang lelaki rambut panjang dak ramai mana dah. Orang puang rambut pendek pula ni. Awek rambut pendek, boleh ada guti macam boleh. Style gitu pula. Nampak? Ha, Kuala Lumpur ada jepa, Kuantan ada jepa. Sekali jalan lima orang rambut pendek. Rambut bukan macam rambut kita ni panjang sikit. Macam macam orang lelaki biasa, siap ada sideburn ni. Nampak ada ni magak ni. Puang style gitu pula. Ha, tu haram kerana menyerupai laki-laki. Orang puang panjang afdal. Ujung rambut tu kena di punggung ni. Macam rambut umul mukminin. Ha tu bagus sekali. Rapang rambut panjang sampai punggung. Dah pendek boleh? Pendek. Jangan sampai pendek macam lelaki haram. Nak? Ha. Dah kalau kutu boleh cukur dak kepala rapang? Boleh, tak ada masalah. Kerana tu berubah. Kutu dak jangan awak beli sampo tang minyak tar dak jadi apa lagi. Ha boleh cukur botok. Neh. Ha. Kerana berubah. Bagaimana kita nak tahu arti kita bersih ke kotor? Dia nak tahu kan kita. Masing-masing kita ukur dirilah. Kalau hati kita kotor, maka kita keluar ke mulut kita barang-barang kotor. Kalau hati kita kotor, maka kita tak boleh nak mendekati benda-benda yang bersih. Al-Quran tak masuk dalam hati kita. Nak ngapa jadi payah. Semayang jadi pun payah nak niat. Kalau ngajar dengar payah lekat. Hati kotor. Nak zikir pun payah. Pasal apa? Pasal nak berlawang. Nak berlawan takkan boleh. Dah bekas kotor, takkan masuk zikir, takkan masuk Quran, takkan masuk selawat, takkan masuk tasbih. Dah bekas tu kotor. Adi dan ilayah cemian. Dia benda yang berlawanang dua ni, dia berlawan lama. Kena bersih lah dulu. Ha, jadi kalau jadi tak jadi benda-benda kebajikan, kalau benda hak dunia kat jadi mudah, maka hati kita kotor. Masuk lah dengan kelorok taubat. Ha. Apakah seorang yang menyamakan ulama' tok guru kita dengan ajaran sesat ayah ping? Biasa ada orang kata tu. Haa, ni hak ni lah, hak seorang wanita. Ya, parti tu lah. Dia keluarkan nyataan, tok guru kita sama sesak dengan ayah ping. Nampak? Haa. Tapi dia tak kata tudung. Dia rambut jelek. Nak? Haa. Begitulah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa dia sempat bertaubat sebelum dia masuk dalam lubang kubur. Nampak? Haa. Tidak, dengan sebab lidah seperti ini, kerana darah ulama' ni dia beracung. Jangan buat main-main. Faham? Darah ulama' ni dia beracung. Beracung mana? Jangan kata lebih kurang. Nak? Kalau kita kata ke menteri boleh tahan kiri. Kalau kita kata ke raja boleh tahan kiri. Kata ke ulama' jangan main. Nak? Dia misbahul ummah. Dia pelita umat kan? Dia yang terangkan umat daripada kegelapan. Walaupun kecil ya ulama' tu. Kerana ngajar Quran ialah kapung. Bisa dah dia. Jangan buat lebih kurang. Mempotong lebih kurang congek. Untuk pahal dia tang dia lari minyak muat lagi. Faham? Ha tu walaupun mengajar Quran lah kapung je. Dah besar pak mengajar balung padi je. Tapi daripada cik, daripada muda duk mengajar. Ha bisa-bisa. Nak? Ha. Ni golongan sekular. Sekular ni dia memang jenis benci ulama. Islam yang benci ulama, Islam sekular. Nak? Ha. Pasal apa benci dengan ulama? Dasar kaji dia, kita kaji anak kita. Kalau hak jahat, kita marah. Apa yang marah? Hidup akhir kita. Anak kita hak babi, hak kerakeng. Nah, hak jenis tak dengar kata. Dia berhayat kita. Tak lah, pasal kita marah. Kita melebeh. Nah, main basikal pun dia pada balik-balik ni. Nah, ha, tak tahu tika masa langsung. Main bola sama apa benda ni. Dia tak berahi. Dia berahi kita, puji dia. Dia curi motor orang. Mak kata, Allah pandai sungguh mencuri motor. Esok curi pulak dua tiga ni. Bagus anak mak. Anak gitu. Maka golongan-golongan tauruk ni, pemimpin-pemimpin sesak ni, dia tak suka dengan ulama' pasal ulama' duk tegur dia. Kalau ulama' pakat jek belaka, tak ada masalah. Neh, ha, tu sudah menjadi lumrah. Kalau kita buat salah, ha, orang duk selalu larang kita, kita tak berahi. Saya selalu fikirkan, apa hukum lambatkan bacaan itidal untuk baca ayat sunat yang lama dalam itidal atau melamakan bacaan duduk dalam dua sujud. Tak apa baca itidal lambat sikit, tapi jangan sampai panjang benar. Kerana dia ni adalah rukun yang pendek. Kita juga duduk antara sujud. Nabi tak duduk lama. Setengah-setengah kita imam, dia silap.
Dia sujud sekejap je, tapi masa yang dia ambil untuk duduk antara sujud lebih lama daripada sujud. Jadi terbalik pekerjaan. Pasal sujud sepatutnya lama. Nah, ha, ni sekejap je duduk antara sujud, Nabi ni fasil, nak menceraikan saja. Saya selalu fikir bagaimana kejadian Allah, bagaimana Tuhan wujud, bagaimana Tuhan cipta manusia, ada darah, segala benda yang mendalir, mengalir dalam tubuh badan kita dan peranan masing-masing. Apakah yang saya yang fikir itu bisikan syaitan? Jawabnya sebahagiannya bisikan syaitan. Kalau macam mana Tuhan ada, bisikan syaitan. Tak usah layang. Layang boleh sakit. Tapi dia kena, kau comel sikit. Bagaimana langit dicipta? Degi kau tu dulu. Bagaimana bumi dicipta? Macam mana Tuhan buat gunung? Comel sikit. Mikir waktu. Nah, kerana waktu tafakur fi khalqillah. Berfikir pada ciptaan Allah. Dia nak pergi selik, hak jahat sekali. Dia Tuhan buat mana? Macam mana Tuhan boleh ada? Hak tu tujuan lino. Nak suruh kita kepik. Bila kepik, duk tekan juga nak dapatkan keputusan. Akhirnya, erik ring. Faham? Ha, jadi jangan layang kalau soalan-soalan begitu. Apa hukum jadi ketua gangster? Ha, gangster tu lah. Kalau gangster yang dimasukkan, gangster yang melakukan jenayah, haram. Kalau jenis pau kata orang, ha, ni lorong ni, bagian ni, jalan ni, bawah kuasa dia belaka, ha, bayar ke dia, ha, ni 400 bulan, kedai ni 1000 sebulan tu, gangster, kutip asyik. Nak, ha. Lepas tu, pelacuran, ha, bagi apa orang, ha, bayar ke dia belaka. Ibu ayam semua, kena bayar ke dia belaka. Duit, perlindungan, tu gangster. Saya dulu seorang yang buat maksiat, tak mu seorang lah. Tapi kini saya berpengajian tahfiz, tak boleh dan tidak boleh, dan tak boleh tinggalkan maksiat. Guana kita dah mu masuk kelas tahfiz dah tinggal maksiat. Tak boleh guana. Maksiat ni dia bukan macam ke pulih mari. Mu tak buat, aku kata ni. Maksiat ni dia tiupang je. Buat, buat, dia tiup gitu je. Nampak? Dia tak macam atu, atu dua jenis. Atu yang jenis tiup dalam hati kita suruh buat maksiat se. Yang kedua lagi atu, atu yang tak suruh buat maksiat. Tapi saja masih nak nganjing. Nampak? Itu hak jenis nak usik saja. Hak nak usik saja, hak kita jumpa dalam larok malam-malam. Nah, naik motor sekarang. Balik kat orang dengar lalu kat pokok beringin. Nah, lepas lu kat sini dah motor sekarang rata kendor. Kakak-kakak-kakak-kakak rata kendor. Takkan nak tekan laju, jatuh rata pula. Nah, tengok-tengok dah molek duduk atas turun pagar. Taring ada banyak serta. Duduk gitu. Atu tu, ada sungguh. Faham tak? Eh, iblis. Tujuan dia benda nak suruh mak main kita je. Kita pun perih dah boleh jatuh rata depan dia. depan dia. Nak suruh kita tembol lari je pasang ngosek tu. Tu tak bisa mana tu. Hang, tu nak suruh kita kecing berok je. Tak ada dia kata bawa porong dah, tak kata gitu. Dia bagang usik saja. Tu tak bisa lagi tak apa. Dia mari ikut dalam dada kita. Nak, malam ni saya pergi sejik kali. Dia ambil minum. Telefon dia, dia ambil pakai baju, dia ambil lalu. Buat dia tahu kek tau. Main cakap canggung orang tanah. Faham? Itu tu, mana kita takut dengan orang nampak taring pastor. Patut takut orang ni lagi kan tau. Dah ni barang tak nampak. Nah, tapi apa kita duduk takut dengan orang ni, kita ikut dia. Itu belak. Orang ni tak ada apa-apa, dia punya tiup je. Suruh orang siap je. Buat lah, buat lah. Hati kita pun bagai, bagai. Padahal kita lawang tak apa. Nak? Dia tu buat benda maksiat. Kita pun ambil sebeh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak tahan modal kot dia. Nak? Soalan seterusnya. Seorang telah kahwin. Tapi suka tonton VCD lucah. Bulak dah. Apakah dosa sama dengan berzina? Apakah dengan menonton Allah tak terima pahala bila dia buat ibadat pilih semayang? Jika tak sempat bertaubat, kemudian meninggal dunia, adakah dia akan masuk neraka? Dia kena melihat video tersebut. Tak sama dengan berzina. Berzina lain. Faham? Hak ni dosa mata. Sebab tu daripada mata, dia terheret kepada perzinaan. Klimat dia, zina lah. Sebab tu Tuhan suruh jaga mata tu. Tapi walaupun orang berzina ni, dia kena azab di akhirat nanti dengan azab berzina. Letak dalam tong dua orang, dalam tong besi. Lepas tu letak api keliling. Nak bakar dalam pasal muzina gitu. Tak taubat. Ada pun orang yang tengok video lucu, benda haram gini. Dia tak kena seksa gitu, dia rengang je. Lagu mana rengang?
Nabi sebut dalam satu hadis, man mala ainahu minal haram mala Allah ainahu min jamri jahannam. Gengam saja. Orang yang tengok benda yang haram, matanya saja akan dirodok dengan bara api neraka sepenuh-penuh mata. Gitu sajalah. Faham? Ha. Ke mana? Balik sekarang ambil ubat nyamuk, teh tamutih mata. Jangan lama, 5 minit dah. Kenapa? Memang esok orang nak panggil dia Mak Syed, orang panggil Mak Jim buta. Faham tak? Kasih selamat tu ni, kembur ni mata. Bara api neraka, minjam berinjah hanam. Daripada bara api neraka, disumbat pada mata orang yang melihat benda yang haram. Nak? Dah kat lain? Kat lain tak kena. Pasal kat lain dah buat dosa, kemaluan tak kena, tangan tak kena. Tapi mata rodok dengan bara api neraka, panah tau. Tak nak? Ha, dah pandang, satu bank kan? Dah tengok dah, taubat lah. Ha. Saya ada baca Facebook. Benda pula ni. Seorang tu kata beliau mengenal ustaz masa ustaz remaja dulu. Dan dia cerita dalam Facebook sejarah hidup ustaz masa muda. Ustaz jawab, pecah bodoh. Saya pun terbahak-bahak, ketawa suka sangat. Adakah menceritakan sejarah hidup seorang tanpa kebenarannya sama ada dalam Facebook atau dalam berbuah-buah berdosa? Apakah hukumnya? Ha. Jawabnya, ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita. Kalau benda tu benda yang menyebabkan jadi aib, umpamanya dia dulu-dulu berzina, kita tak boleh cerita. Kalau dulu dia tu kaki judi, tak boleh cerita. Kalau dulu dia kaki rapuang, dia kaki minum arak, hak tu haram kita cerita. Walaupun tuang, dia reda, tak boleh. Tapi kalau cerita kena kalang, kata dimaaf, tak ada masalah. Nakal dulu, nakal dulu. Tak kasih kebangi, lawak dulu, jangok. Waktu tak ada hak tu. Waktu benda tu tidak mengaibkan orang. Orang boleh terima, tak ada masalah. Jadi tengok-tengoklah benda apa kita nak kebel. Nak, ha, tapi kadang-kadang hak niat dia lah, orang muda-muda. Hak sejik-sejik ni kadang-kadang. Nak, kawan tu memang jahat lama dah dulu. Neh, ha, tapi dia ni baik dah, menghampiri masjid, beli piyok, pakai jubah, mari sejik. Nak, ha. Orang sejik pula bunyi. Nak, orang tanya, baiklah dia tu mari sejik dah. Tu bila jawab, hush, mula kenal lagi. Dulu aku tahu tu. Kepo kau puang pagi petang tu. Ha, tutup bila tu jahat. Ikat, lepor kat sarang kengge. Ha, kawan tu dah baik dah, nak mendekati. Nak, surah masjid. Tak salah kata gitu, pergi pecah bol dia buat apa. Nah, ha, kalau kata gini boleh lah. Oh dulu nano, ni bagus, mari sejik. Ha, jamai gitu. Ni dah, oh dulu bukan kata ayam ngegok-gok bahan. Oh bini-bini tu, gogok dah tu orang sekali tu. Tubik J masuk J. Nampak ilah ni tu, serba putih. Dulu serba hitam, makan topeng. Oh, gerak lah. Ada jenis jahat gitu. Bukan sejik ni lah. Nah, ini something gitu. Nah, tak boleh kata gitu. Patut dah kita tengok kawan tu jahat lama, dia baru mari sejik. Patut tu imam tu bila cuik dah. Mari tu. Walenggut mari tu. Faham? Walaupun ni, lepas payah kat pergi, peluk dia. Faham? Kerana dia dulu gestar. Dulu kepala malakung, peluk dia. Nak, Allah comel, pakai gini, manis, nampak gini-gini. Baru dia syok. Jet sikit, pong sikit. Mari kita minum air, makan kedai. Tu bila bayar malam ni, malam esok tu imam bayar. Nak, seronok lah sampai gini semua sambutan. Tak ada pergi surah mari, surah. Tok Imam buat gitu, suka tak dia? Nak hari pula, malam esok sekali lagi, Tok Bilal pula. Bayar, nak, roti telur. Malam roti canak, malam ni roti telur. Seronok lah dia? Seronok lah. Ha? Ha, malam esok dia mari pula. Hari ketiga. Dah rawat gitu ke dia? Mari tak? Mari lah pula. Malam ni ada lah pula semayang. Tapi kalau ditanya dah malam ni, tak akan pula. Ha, ramai anak-anak malam. Ha, gitulah.